Jelas? Jelas. Oke ya, selamat siang. Kali ini saya akan melakukan sambung sisip pada tanaman durian ya. Ini saya maafkan sambung susuan ya, sambung susuan. Ini dari jenis duri hitam yang nanti akan nongkrong di pohon ini ya. Montong akan nongkrong di pohon montong. Ini kami dipersiapkan dulu karena nanti ini bibit yang sudah disambung, hasil sambung ya ini. Teman bisa melihat ini bibit hasil sambung. Nanti akan disusukan di atas ini atau itu ya. Pada tanah apa, pada cabang air ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Oke. Kita pasangkan dulu yuk. Kita pasang din. Oke. Kita pasangkan di ikat di sini. Ya, nanti akan ini tunas air ya. Nanti akan saya tempelkan di sini ya, sambungkan di sini. Oke. Kita sambung dulu. Nah. Ini cara paling mudah ya. Jadi cara menambah atau perbaikan mutu itu paling mudah dengan cara seperti ini. Tanaman cepat jadi dan cepat besar. Nah, ini sudah apa? Sudah. Nah, ini tinggal ditempelin aja kayak gini nanti. Oke. Coba di zoom lebih dekat ya, di zoom lebih dekat ini. Jadi kulit sama kulit nanti akan dikupas dan akan ditempelkan ya, ditempelkan seperti ini ya. Oke. Pertama kita letak, cari posisi. Posisinya yang sini aja, yang sini ya, kita kupas dulu. Posisinya di sini, nah di sini ya, posisinya di sini biar lebih enak. Ini diikat dulu, oke. Ini diikat dulu biar tidak goyang-goyang. Tempelkan di sini ya, biar nanti ini dapat nutrisi dari ini. Oke, kita sayat. Ini kita sayat dulu ya. Oke, kita ukur seberapa ketinggian. Nah, segini. Oke. Kita sayat dengan peso yang tajam. Ya, dasar seperti ini juga sama. Ini pada bagian yang ini yang sudah jadi ini juga disayat, tapi kita tidak kelihatan, tidak apa-apa. Yang penting caranya sama, kita sayat sebatas kulitnya saja ya. Lo dari sini kamu bisa nok? Oh, iya, tidak apa-apa wes ya. Soalnya. Nah, ini juga sama, kita sayat kulitnya. Dan kita tempelkan ya.
Nah, seperti ini ya. Terus kita satukan ya. Kita ikat. Tak bisa. Oke, los. Ini pada kambium ya. Jadi pada batang utama ini kambium kita kupas dan ini juga kambiumnya. Lalu keduanya sayatan ini kita tempelkan ya. Kedua sayatan ini kita tempelkan. Harus benar-benar nempel ya. Harus benar-benar nempel secara presisi. Karena tujuannya biar apa? Tanaman ya, tanaman ini yang kita sambungkan ini dapat nutrisi dari batang utama. Nah, seperti ini ya. Ini dari jenis duri hitam dulu ya. Kita pasangkan dari jenis duri hitam. Nah, oke, seperti ini. Mudah ya, kita cukup melalui sambung susuan tempel seperti ini. Ini biasanya 2 bulan itu sudah menyatu dengan baik dan bagian atasnya ini kita bagian atasnya bisa kita potong ya. Seperti ini. Ataupun bisa langsung kita potong juga tidak apa-apa. Oke, nah seperti ini. Teman-teman bisa melihat caranya sangat mudah ya. Jadi pembuatan bibit kecil seperti ini digunakan untuk sambung susu ya. Agar ini tanaman ini sebenarnya jenis montong sudah saya sambung dan sudah berbuah, sudah produktif. Namun muncul banyak cabang air dan cabang air ini yang saya kombinasi dengan duri hitam, terus musangking dan jenis-jenis yang lain ya. Sehingga nanti dalam satu pohon itu terdapat banyak jenis ya. Oke, next kita lanjut dengan yang satunya lagi. Kartu intek.